Kuning. Kuning. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nayar Gaming. Nah, di sini kita akan mencoba gacha lagi ya. Apakah akan dapat bintang 5 atau enggak nih? Saya sama sekali belum punya karakter yang bintang 5 nih. Semuanya bintang 4. Tuh, senjata pun juga seperti itu, senjata tuh. Semua bintang 4. Bintang 4 cuma ada berapa ini bikin ya. Oke, sekarang di sini saya sudah punya temu gacha yang ini, kita punya 1700 ya. Kayaknya cukup sih. Nah, cukup ya untuk 10 sekali gacha. Sekarang kita mau gacha ke tempat yang paling tinggi. Paling tinggi itu di sini nih seperti ini. Ya, kita naik ke tempat paling tinggi. Nah, ini ada lagi nih tempat paling tinggi nih. Kita naik lagi. Nah, bagi kalian yang belum kebuka ini ya, belum kebuka tempat adaptes ini, kalian bisa lihat di video sebelumnya nih. Saya sudah membuka harta karun yang di sini, isinya lumayan juga. Kita duduk di sini aja nih. Kita duduk di sini ya. Oke, ini ya tempat paling tinggi di Genshin Impact lah ya. Nggak ada lagi tempat paling tinggi selain di sini. Sekarang kita mulai gacha. Kita gacha yang ini ya. Siapa tahu dapat senjata atau hero karakter bintang 5. Go. Kuning-kuning. Iyalah. Gak ada kuningnya, bro. Jadi pupus harapan dapat bintang 5. Kaya, alah, kaya, kaya. Coba kita gacha satu-satu. Sini apakah masih ada yang bisa kita tukar-tukar lagi? Ini apa yang nih? Ini apa yang nih? Baik, tukar aja 2, 3. Udah, kita coba satu-satu ya yang ini ya. Siapa tahu dapat clay. Kuning ya. Ya, tempat sukros. Kuning, kuning, kuning. Ah, kita dapat senjata, lumayan lah. Senjata kita kasih Chongyun.
Tapi nggak mungkin ya dapat kuning lagi. Pisel, nah lumayan dapat pisel. Bisa ngaktifin konstelasinya. Oke teman-teman, ternyata cukup cukup lumayan mujur juga di atas ini ya. Sekarang kita konstelasi pisel kita nih, piselnya sudah bisa dikonstelasi. Konstelasi. Oke, kita aktifin. Hikaya juga bisa kita aktifin. Critical rate dari normal dan charge attack milik Kaya terhadap musuh yang terkena efek Cryo meningkat sebesar 15%. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Ya, kalau gacha sih hoki-hokian ya. Tempatnya itu cuma mitos saja. Apakah paling tempat paling tinggi itu bisa mendapatkan bintang 5? Ternyata enggak juga sih. Kalau memang waktunya udah dapet, ya dapet juga. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.